Nah, kali ini Aruf Jafa pengen jenguk keseruan Dedek Ina yang lagi bantu-bantu masak ya di dapur. Maafkan dapurnya yang amburadul berantakan nih. Oke. Dedek lagi apa lagi enggak ya? Bantu tante ya. Bantuin masak, Om. Bantuin masak. Kamu bisa masak? Ya bisa lah. Tiap hari bantuin nenek ya di rumah ya. Bentar dia. Nenek. Pentasnya Ina Lopez itu bilang jangan suka makan kerupuk, terus sambel-sambel yang baru pedes jangan katanya. Tetapi dianya maksa aja. Nil dia nggak mau. Pasti nyuri-nyuri makan kerupuk. Ya. Karena takut rusak gitu loh. Ini ikannya nih garing udah. Belum. Belum. Ya ikuti keseruan dari Ina yang lagi masak kali ini. Ini siapa yang goreng nih? Telur nih. Hah? Ina. Awas gak enak ya. Awas, bentar lagi maaf. Vitamin mantul. Belum tuh. Kalau masih kecil tapi sudah rajin bantu nenek, bantu orang tua, insya Allah kalau sudah dewasa, ntar kalau udah dedek nikah punya anak, anaknya pun juga bakal berbakti. Si ngomongin punya anak, si masih anak. Lah iya pasti begitu ya, insya Allah akan berbakti juga, tunduk juga. Ikan udah garing. Belum kayaknya. Oh belum. Ikan apa ini? Ini ikan cukup lajeng. Ikan layang. Ikan layang. Layang-layang. Ini ikan panit. Ikan panit. Jadi mau bagai ikan cukup lajeng. Yes, biarin Dede Ina masak-masak di dapur. Arif Jafa lanjut ngobrol-ngobrol bareng sang ayah dulu. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Rif Organizer. Thank you, terima kasih, sukria. Kalau kata orang Madura, sakalangkong. Dan sekarang kami mau mencoba mencicipi kembali. Nah, masakan Dedek Ina, karena dia lagi bantu-bantu di dapur ya. Nah. Oh, ini masakannya Dedek Ina juga, Om. Iya. Nah, gimana? Masak sendiri tadi, Om. Loh. Tadi enggak makan. Masak sendiri, makan sendiri. Ibu, ayo. Iya, enggak. Barang, Bu. Ah, pesan Ina itu. Kondisi kami makan dulu. Ini spesial banget nih, Sabtu dan Minggu aku di rumah libur kerja, terus kedatangan Dedek Ina bareng sang ayah. Selain itu juga alhamdulillah dianya mau makan bareng. Spesial banget. Ya, bismillah.